Celia. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi. Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita. Kita lipat kedua tangan kita. Kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapkan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami mari buat nama Tuhan, tepuk tangannya yuk. Hey. Kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan segenap bangsa. Suara menyatakan hey keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan hormat. Oh,
ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat, menari bagi Tuhan kita, melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka. Syukur bagi Rajaku, kita mau memuji dia, dan kita mau menyembah dia, bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. Menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dia curahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi dia. Damai sejahtera dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab engkau Allah sumber segalanya. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi dia. Damai sejahtera dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab engkau Allah sumber segalanya. Kasih Tuhan, dan kini keluarga Gregoria kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata, dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau
tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi ku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk Kau Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
kasihku. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Sebab namamu yang ajaib yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Kau rajaku.
Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita bisa kembali bertemu lewat pemberitaan firman Tuhan setelah kita tadi bersama-sama memuji memuliakan Tuhan melalui tim praise and worship dari gereja kita. Mari saatnya Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan Yesus akan mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah bagi kami semua, berikan kami hikmat pewahyuan dari Tuhan. Berikan kami pengertian akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Tuhan Yesus urapi hamba, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu ketika firman Tuhan hamba sampaikan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang tampak sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur kepada Bapa surga. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, satu sukacita besar bagi saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, kita buka Alkitab kita masing-masing. Tema yang saya berikan hari ini adalah saat ini. Tema yang saya berikan lewat pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah perkataanmu menentukan hidupmu. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang saya berikan adalah perkataanmu menentukan hidupmu. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Satu kebenaran firman Tuhan lagi dari Bilangan 14 ayat 28 berkata, Bilangan 14 ayat 28 berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan kita setiap hari dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, seringkali tanpa sadar kita sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia atau kutuk dalam hidup kita. Saudara, apa yang kita perkatakan setiap hari akan menentukan perjalanan hidup kita untuk masa kini dan juga untuk masa yang akan datang. Amsal 18 berkata apa Bapak Ibu? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi saya katakan, Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, memperkatakannya akan memakan buahnya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perkataan kita yang kita ucapkan setiap hari memiliki kuasa, karena saya dengan Bapak Ibu sudah Tuhan berikan kuasa dan otoritas dalam setiap pribadi kita masing-masing. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di Alkitab bisa kita lihat wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun itu, wanita itu begitu beriman dan apa yang dia perkatakan terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita yang sudah lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi Bapak Ibu, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam pribadi kita masing-masing. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika saya dengan Bapak Ibu sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Roh Kudus Tuhan berdiam dalam diri kita. Artinya apa Bapak Ibu?
kuasa yang Yesus miliki ada juga dalam setiap pribadi kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang kita katakan akhir-akhir ini tentang keadaan hidup kita? Apakah yang kita perkatakan tentang anak-anak kita? Apakah yang kita perkatakan tentang usaha kita? Dan apakah yang kita katakan tentang pernikahan kita, Bapak Ibu? Apakah kita memperkatakan berkat atau kutuk setiap hari dalam kehidupan kita? Coba Bapak Ibu ingat baik-baik apa yang selama ini kita perkatakan tentang kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita kesulitan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, akan segala kebutuhan kita, mari kita katakan firman Tuhan, katakanlah dengan iman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan amin Bapak Ibu. Katakanlah lagi dengan iman, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan jika saudara yang kasih oleh Tuhan saat ini sedang diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupanmu, apapun persoalan yang sedang menghadang hidupmu saat ini, katakanlah dengan imanmu, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 2 dikatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apalagi saat ini saudara, kita masih belum sepenuhnya aman dari penyebaran virus COVID-19. Dan saat di mana kita saat ini ada, hidup di dunia yang saat ini Bapak Ibu kita hidupi, kita jalani adalah dunia yang sangat jahat. Namun sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Katakan amin Bapak Ibu. Sebaliknya, mari kita ucapkan firman Tuhan setiap kali kita mau keluar dari rumah. Mari kita tetap bersekutu, berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kita, minta perlindungan atas setiap keluarga kita, minta perlindungan dan kemajuan atas usaha yang saudara kelola saat ini. Apapun usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu kelola, percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan mari kita berkata seperti pemazmur, Mazmur 91 ayat 2 berkatakan apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat 11 dikatakan apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, setiap perkataan yang kita perkatakan atau kita ucapkan akan terjadi dalam hidup kita, dan firman itu akan berakar, dan firman Tuhan itu akan menjadi benteng dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pegang itu baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, temukanlah apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan hidup kita saat ini. Percayai dan perkatakanlah firman Tuhan itu setiap hari. Karena firman Tuhan itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11 berkata apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang selalu harus kita pegang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa yang Tuhan firmankan pasti akan Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat apa yang kita percaya dan apa yang kita imani akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 28 dikatakan apa?
katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya himbau kita semua, saya dorong kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita biasakan untuk selalu mengucapkan berkat atas hidup kita masing-masing. Jangan lagi kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Jangan lagi kita mengucapkan kata-kata yang mengutuki hidup kita. Katakanlah setiap hari ucapan berkat atas kehidupan kita. Katakanlah, hari ini aku dan keluargaku diberkati Tuhan. Hari ini hidupku diberkati oleh Tuhan. Hari ini bisnisku diberkati oleh Tuhan. Hari ini anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Hari ini usahaku diberkati oleh Tuhan. Hari ini keuanganku diberkati oleh Tuhan. Hari ini keluar masukku diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Katakan seperti itu Bapak Ibu setiap hari. Dan apa yang kita perkatakan, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sedang mengalami kesakitan saat ini, katakan dengan iman. Seperti saya Bapak Ibu, saya kesaksian sebentar, saya ini sedang mengalami kesakitan Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, setiap kali saya khotbah menyampaikan firman Tuhan, saya sempatkan untuk bersaksi. Saya ini sedang menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, saya belum sepenuhnya sembuh dari penyakit stroke yang menyerang saya Bapak Ibu 1,5 tahun yang lalu. Tangan kiri saya, kaki kiri saya, bagian tubuh sebelah kiri saya belum sempurna kesembuhannya. Tapi setiap hari Bapak Ibu, setiap hari saudara terkasih dalam Tuhan, saya selalu perkatakan firman Tuhan. Saya pegang bagian tubuh saya, bagian tangan kiri saya, kaki kiri saya yang sakit, saya perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, tangan kiri saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya pegang kaki kiri saya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Saya perkatakan, kaki kiri saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang sedang kau alami saat ini, perkatakan firman Tuhan dan imani firman Tuhan. Maka apa yang kau perkatakan, apa yang kau imani saudara yang kasih oleh Tuhan, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Amsal 18:21 dikatakan apa tadi? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya dorong setiap kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan kebenaran, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mulai saat ini mari kita ubah kata-kata kita, ubah kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia yang selama ini kita ucapkan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita. Mari kita ubah perkataan berkat. Kita berkati orang-orang sekitar kita, kita berkati diri kita, kita berkati hidup kita, kita berkati pernikahan kita, kita berkati apapun yang dijumpai oleh tangan kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, perkataan kita akan menentukan perjalanan hidup kita dan masa depan kita. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sadar Tuhan, seringkali kami tanpa sadar juga selama ini kami seringkali mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata yang sia-sia dalam kehidupan kami. Tapi setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mulai saat ini Bapa, kami mau merubah setiap kata-kata kami dari kata-kata yang sia-sia menjadi kata-kata berkat untuk diri kami sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk orang-orang sekitar kami. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berikan kami pertobatan Tuhan, berikan kami kesadaran supaya kami tidak lagi mempergunakan mulut kami memperkatakan kata-kata kami dengan sia-sia. Tapi mulai saat ini Bapa, kami rindu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa memperkatakan kata-kata yang memberkati diri kami, kata-kata yang memberkati orang lain. Terpuji Engkau Bapa, lawat setiap jemaat-Mu, berkati mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap setia dalam mengikut Tuhan, tetap perkatakan perkataan berkat. Maka hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk menerima doa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu,
cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan darah kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom.